Selamat pagi dari stasiun Legok, Stasiun Mati Legok. Pada hari ini tanggal 22 dari Rabu, 22 September 2021, ada sebuah KLB. KLB apa itu? Ini yang akan minta sebentar lagi. Ini pagi-pagi banget jam 5, udah di stasiun Legok. Soalnya dingin banget. KLB apa ya? Tunggu aja. Tapi kayaknya di thumbnail juga udah tahu sih. Setelah itu dari sini kita kejar ke Tiber Kediri untuk mengejar kereta api Serayu berpapasan di sana. Sama ada KLB lagi. Soalnya hari ini ada 3 KLB. Dijadwalkan ada 3 KLB, tapi saya nunggu 2 aja. Karena KLB yang ketiga itu lewatnya jam 11 siang. Ya, kita tunggu KLB yang akan melintas. KLB kirim rangkaian dari Purwokerto menuju Pasir Bungur. Klunya itu Pasir Bungur. Udah, dah. CC20164 milik Dipo Prokerto dengan nomor barunya CC20183 26 mendinasi KLB konservasi. Itu KLB konservasi dari Prokerto menuju Pasir Bungur. Dan setelah ini kita akan kejar ke enggak kedap 3, tapi kita kembali ke Prokerto ke
Tiber Kediri. Karena akan ada KLB lagi jam 7 nanti. Yuk kita kejar ke Kediri. Bye. Ya, pada saat ini saya sudah ada di Desa Kediri untuk menunggu kereta api Serayu sama KLB kirim rangkaian, dan rangkaiannya unik katanya, dari Purwokerto menuju Cilacap. Dan tadi udah dapat kereta barang Gamau Tanker, Lamau Tanker, dan akan melintas sesaat lagi, bentar lagi adalah kereta api Serayu pagi berpapasan dengan Serayu malam di sini. Semoga pas ya momen papasannya. Jadi kita tunggu kereta api Serayu pagi dan Serayu malamnya melintas. Timingnya pas, kereta api Serayu berpapasan dengan kereta api Serayu di tikungan besar Kediri. Berarti masih ada satu kereta lagi, yaitu KLB kirim rangkaian dari Purwokerto menuju Cilacap dengan transformasi stanformasi yang unik. Jadi kita tunggu KLB kirim rangkaiannya lintas. D5 106 eh 104068, atau salah ya, udah melintas dengan lokomotif CC 06 1302.
Dan di belakangnya itu yang saya bilang unik rangkaiannya, rangkaian Wijaya Kusuma ditambah sama kereta penolong sama kereta gerbong datar tadi. Sudah, sekian aja pada video hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.